Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumina hadha. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Kyai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin Azzahumullah, Sahibul Fadilah Hadratul Rais Al-Am Jami'at Nahdlatul Ulama Kyai Haji Miftah Al-Akhyar Atallahu Baqa'ah Dukhna Wal Ummah Hadratul Mustasyarin Hadratul Syuriyah Imam Besar Masjid Istiqlal Akhil Azizil Muhtaram Profesor Dr. Kyai Haji Nazaruddin Umar Azzaullah Gubernur DKI Sayyidul Habib Anies Baswedan Ayyadahullah Bita'yidi Sahabat saya Cicit pendiri NU yang kebetulan jadi Wakil Ketua DPR Gus Abdul Muhaimin Iskandar mudah-mudahan Salamullah dan putra pendiri NU Gus Hasib Wahab putra Kyai Wahab Hasbullah Hafizahullah rekan-rekan pengurus tanfidziyah badan otonom lembaga terutama lembaga dakwah Kyai Agus Salim bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian tadi sudah kita semua mendengar mau'idzah hasanah dari Hadratul Islam bagaimana kebesaran kemuliaan Azamati Nahdlatul Ulama di mata dunia, di mata masyarakat, di mata siapapun Al-Fadilah ma syahidatul a'da yang namanya keutamaan itu kalau yang ngomong musuhnya baru hebat tuh kalau yang ngomong balane ya pantes yang mengatakan NU besar tuh musuhnya yang mengatakan NU besar tuh orang luar yang mengatakan NU besar tuh bukan orang NU itu baru hebat tuh kalau nggak mau ngawak EDW ya nggak hebat nggak apa. Nah sekarang dalam harilah yang ke-98 Hijriah ini artinya kita akan menyongsong genap 100 tahun dengan hitungan Hijriah NU telah berdiri. Di mana dulu dideklarasikan di Surabaya oleh Mbah Hasyim Bawah Babi Samsuri dan teman-temannya yang dihadapi tantangannya, masyakilnya, masailnya, problematikanya ringan, kecil. Sekarang tantangan yang kita hadapi jauh lebih besar, lebih berat, lebih menantang, lebih tajam, lebih radikal, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik yang bersifat agama, sosial, kemasyarakatan maupun politik. Di hadapan kita tantangan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita rapatkan barisan, kita rapatkan wahdatus shaf, barisan yang satu, kita rapatkan satu barisan, NU, Muslimat, Fatayat, dan lain-lain, badan otonom, semuanya harus satu barisan, satu kata, kalimah wahidah, sautun wahid, Siratun wahid InsyaAllah Ala barakatillah Jauhilah dari perpecahan Jauhkan dari perselisihan Beda pendapat boleh Tapi beda pendapatan yang berat Dimulai dari beda pendapatan Nanti akan ada permusuhan Bapak sekalian Agar NU lebih berperan Lebih dihargai Maka Al-Quran telah menunjukkan Memberikan guidance Bagaimana kita cara berorganisasi yang benar Bernegara bahkan Bernegara yang benar Berpartai yang benar La khaira fi kathirin min najwahum Illa man amara bisadaqatin Au ma'rufin Au islahin bainan nas
wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Baca Quran, semua nanti ada pasti. Percuma kamu berorganisasi, percuma kamu berkumpul, percuma kamu bernegara, ber-DPR, kecuali kalau kita mempunyai tiga agenda Quran ini. Satu, amaro bisodakotin, memobilisasi sedekah, zakat, infak, wakaf, hibah. Di tengah-tengah ekonomi yang sedang terancam seperti ini, jadikanlah kita umat Islam, mari kita jadikan zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, andalan ekonomi kita, basis ekonomi kita. Kita punya zakat, kita punya infak, kita punya prinsip-prinsip sedekah yang diperintahkan oleh agama kita, maka harus kita jalankan dengan baik. Insya Allah ekonomi yang sedang sepi ini, sedang merosot ini, bisa diatasi dengan mudah kalau sudah amaro bisodakotin, jalan dengan baik. Bayangkan Basnas itu, Badan Amil Zakat Pusat, itu hanya mampu memobilisir dana 358 miliar. Coba, memalukan enggak? Negara yang mayoritas umat Islam, zakatnya termobilisir, yang pusat tuh ya, 358 miliar. Kalau dihitung semua nasional, Basnasnya, lembaga-lembaga zakat, ormas-ormas di daerah-daerah, semua ini nasional, 10,2 triliun. Padahal umat Islam katanya mayoritas, yang kaya juga banyak. Kalau sampean miskin, jelas kata potongannya. Ketuaan mustahikin ketuaan ini. Oleh karena itu, saya mohon, saya minta kepada pemerintah, kepada presiden, wakil presiden, agar menginstruksikan semua pegawai negeri yang Islam, BUMN, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha muslim, agar mengeluarkan zakat 2,5%, dukung Basnas, dukung lembaga-lembaga zakat dimanapun berada. Kalau kita ingin segera keluar dari kemiskinan, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Amar bisadaqat ini, sangat penting sekali ini perintah Tuhan. Percuma kita mengaku mayoritas beragama Islam, kalau kemiskinan masih kita lihat di depan mata kita. Kalau di Jakarta, ya kalau kita masuk ke belakangnya Jalan Tamrin, ya Pak Gubernur, di belakangnya Jalan Sudirman, barulah kita tahu betapa di sana masyarakat miskin. Apalagi kalau ke daerah, jelas sekali kebanyakan, terus terang sajalah, gak usah malu-malu, kebanyakan orang NU yang miskin di daerah itu. Lihat dari mana? Dari namanya. Namanya siapa? Dulkipli, Dulkahar, Madrais, Jumadi, Solikin. Gak ada yang Cokro, gak ada. Sutarto, gak ada. Dulkipli, Dulkahar, pasti orang NU-nya lah yang miskin-miskin itu. Bagaimana para petani, bagaimana para kuli, para buruh yang hidupnya pas-pasan, masih banyak, masih bisa kita saksikan di daerah-daerah di pelosok-pelosok yang kebanyakan masyarakat warga Nahdliyin. Tidak boleh kita kenyang sendirian, tidak boleh hanya sekelompok yang kenyang sendirian, tapi membiarkan yang lain kelaparan. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i. Bukan umatku, kata Muhammad, ketika sekelompok kecil kenyang, sejahtera, tapi sebagian yang lain, mayoritas, masih dalam kemiskinan. Yang kedua, au ma'rufin, organisasi NU akan berguna, bangsa Indonesia akan berwibawa kalau melakukan agenda ma'ruf dua saja. Satu, pendidikan, dua, kesehatan. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan kita. Kalau pendidikan kita merosot, masa depan anak cucu kita akan menjadi apa itu? Kita sekarang aja seperti ini nih, hasil produk sistem pendidikan masa lalu. Ketika kita masih sekolah, masih kuliah. Dan sekarang kalau lebih merosot lagi, seperti apa anak cucu kita? Budaya kita ditentukan oleh pendidikan kita. Karakter masa depan, kepribadian bangsa masa depan,
jati diri masa depan bangsa ini ditentukan oleh sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, Kementerian Mendikbud tidak sembarangan itu. Mempunyai amanat tanggung jawab yang luar biasa. Menentukan kualitas budaya, jati diri, kepribadian anak cucu generasi yang akan datang. Oleh karena itu, sekali lagi, mari NU harus cancut taliwondo. Bismillah. Mari kita tingkatkan kualitas pendidikan kita. Alhamdulillah sudah berdiri 38 perguruan tinggi yang milik NU, betul-betul milik NU. Semenjak periode saya ini, 10 tahun sekarang sampai sekarang. Dan belakangan alhamdulillah pemerintah memberi tanah 10 hektar di Sentul City. Setelah saya menerima itu dari Pak Luhut Panjaitan, Pak Luhut laporan pada Presiden, sudah saya serahkan Pak, kata Presiden, kata Pak Jokowi, sekalian saja dibangunkan. Katanya. Alhamdulillah, itu berkat doanya para kiai-kiai itu, para habaib juga itu. Insya Allah kita akan punya Universitas NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Sentul yang mewah dan mentereng, insya Allah. Tidak lama lagi, kualitas pesantren, kualitas ma'had harus kita perhatikan. Banyak sekali kemerosotan, kemunduran pesantren yang dulu terkenal ngelotok, ahli tentang ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu saraf, ilmu terahli tentang tafsir hadis. Sekarang kita lihat alumni pesantren jauh kualitasnya dibanding alumni ketika saya tahun 70-an. Ketika saya tahun 70-an, masih banyak orang hafal alfiah dari belakang, bukan dari depan. Dari belakang hafal itu, hafal alfiah itu baru hebat. Baca Fathul Mu'in tanpa harokat, bahkan hafal Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa huwa arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qital fi sabilillah wa daf'u dharri masumin musliman kalwar muslim bil it'ami wal ihsa'i wal wa saya dulu apa dulu sekarang sudah lupa ya udah. Sekali lagi pendidikan negara pemerintah harus betul-betul memperhatikan masa depan bangsa ini dengan meningkatkan kualitas sistem, kualitas pendidikan kita. Yang kedua, kesehatan. Nah, kesehatan ini luar biasa. Kita sekarang sedang diuji oleh Allah, bukan hanya kita, dunia, yaitu dengan COVID-19 ini. Alhamdulillah, pemerintah dalam hal ini sungguh-sungguh ingin mengatasi wabah ini. Walaupun sisi sana sini banyak kekurangan atau masih banyak tumpang tindih, masih banyak sekali kurang terkoordinasi, ala kulli hal, bagaimanapun ada niat sungguh dari pemerintah untuk segera mengatasi wabah ini. Itu semuanya merupakan kewajiban pemerintah. Wajib pemerintah memelihara kesehatan rakyatnya. Kesehatan sangat penting. Belajar harus sehat, kerja harus sehat, menjalankan tugas harus sehat, ibadah sholat harus sehat, kalau nggak sehat sholatnya nggak sempurna, puasa harus sehat, haji umroh harus sehat, kalau nggak sehat mana mungkin haji, mana mungkin umroh, puasa harus sehat, baca Quran harus sehat, kalau nggak sehat mana mungkin bisa baca Quran. Oleh karena itu sehat merupakan utama sekali. Nah disinilah pentingnya negara harus langsung menangani, turun langsung mengatasi problem wabah COVID-19 ini. Dan kami siap bersama-sama pemerintah untuk mensukseskan program menangani COVID-19. Alhamdulillah, NU mempunyai satgas COVID-19 berapa? 228.000 titik di nasional ini. Dan kami telah menyalurkan bantuan kalau diuangkan lebih dari 600 miliar kalau diuangkan. Kami dapat bantuan dari Taiwan, dari Singapura, dari Koran Kompas, dari Kedubes Saudi, Kedubes RRT, dari PT IMIT, dari DPR, dari BIN, dan seterusnya.
Walhasil kalau diuangkan sampai 600 miliar sudah saya salurkan semuanya kepada mustahikin. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang masih kita masih berusaha menyalurkan kembali apalagi alat kesehatan atau sembako dan lain-lain. Nah, yang terakhir, au islahim bainan nas. Percuma kamu bernegara, percuma kamu berorganisasi kalau tidak memiliki agenda yang ketiga, islahim bainan nas, membentuk masyarakat yang soleh. Nas itu masyarakat. Kalau orang satu-satu individu namanya insan. Kalau nas, komunitas masyarakat. Yang soleh masyarakatnya, bukan hanya kiainya, bukan hanya ustad, bukan hanya seorang-orang tertentu saja. Yang soleh masyarakatnya, bangsanya yang bermartabat, soleh, beragama, berbudaya, berakhlak. Itu yang paling sulit. Mengatasi kemiskinan barangkali entah kapan-kapan bisa selesai. Mengatasi pendidikan, kesehatan, kapan-kapan barangkali entah berapa ratus tahun lagi bisa selesai. Tapi yang ketiga ini, islahim bainan nas, kayak-kayaknya sepertinya sampai hari kiamat gak selesai nih kayaknya ini. Membangun masyarakat soleh sepertinya sampai hari kiamat gak akan selesai. Kenapa? Karena islahim bainan nas dimulai dari islahu anfusina. Membangun masyarakat yang soleh harus membangun NU-nya dulu harus soleh. Warga NU-nya soleh dari ketua umumnya sampai antingnya soleh semua, baru masyarakat yang lain diajak soleh. Kira-kira sampai kiamat terlaksana belum ya kira-kira? Itu sulitnya di situ. Sedangkan manusia ini atau bangsa ini bermartabat, dihargai orang kalau akhlaknya mulia, kalau budayanya bagus, bukan agamanya. Mohon maaf, bukan agamanya. Sekali lagi, bukan agamanya martabat bangsa itu bisa mulia, tapi budayanya, akhlaknya, moralnya, disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi, hak asasi manusia terjamin, adil, makmur, sejahtera, itu akan martabatnya akan naik gitu. Agamanya apapun lah. Coba contoh di Arab itu agamanya benar. Ya benar lah, akidahnya rukun iman 6, syariatnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umroh ke Mekah, baca Quran. Tapi perang saudara terus sudah 40 tahun, yang mati udah jutaan itu. Akhlaknya bobrok, budayanya hancur, carut marut. Tidak bermartabat bangsa itu. Walaupun teologinya benar, syariatnya benar. Tapi mohon maaf, negara-negara Skandinavia, Swiss, Swedia, Finlandia, Belgia, Denmark, luar biasa negara itu harum namanya, adil, makmur, sejahtera, gak ada perampok, gak ada penodong, pejabat gak ada yang korupsi, tak sadar hukum semuanya tertib, walaupun agamanya menurut kita teologinya salah, syariatnya salah, tapi budayanya bagus, maka mereka bermartabat. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Coba, tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya tinggi. Akhlaknya bobrok, martabatnya jatuh. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau akhlaknya hancur, hancurlah martabat bangsa itu. Oleh karena itu, nah sekarang pertanyaannya, akhlak itu apa? Bolak-balik pidato akhlak apa? Mahiyal akhlakul karimah. Dalam bahasa Arab, saya ringkas saja ya. Husnul mu'asyarah, membangun kebersamaan yang baik, itu akhlakul karimah. Husnul mu'amalah, membangun interaksi yang baik. Husnul musyarakah, gotong royong yang baik. Itu akhlakul karimah. Kalau sudah ayah baik dengan anak, anak baik dengan ayah, murid baik dengan guru, guru baik dengan murid, pejabat baik dengan rakyat, rakyat baik dengan pejabat, orang tua sayang yang muda hormat yang tua, yang kaya sayang yang miskin hormat yang kaya, satu sama lain tetangga menghormati satu sama lain, antar agama, antar kelompok, antar partai politik, antar ormas,
Itulah akhlakul karimah. Silakan jadi apa saja. Anda mau jadi DPR, akhlaknya mulia. Anda mau jadi pejabat, akhlaknya mulia. Anda mau jadi TNI Polri, akhlaknya harus mulia. Mau jadi presiden, akhlaknya harus mulia. Mau jadi kiai, akhlaknya harus mulia. Percuma kalau kiai akhlaknya enggak mulia. Kiai hanya mentang-mentang jenggot panjang, cingkrang, jidat hitam, tapi caci maki sana sana kemari, mulutnya kotor, akhlakuhum sayyi'ah, akhlaknya bobrok, tidak bermartabat orang seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi, husnul mu'asyarah, husnul mu'amalah, husnul musyarakah, inilah akhlakul karimah. Kesimpulannya, mari NU harus lebih berperan lagi dalam membangun kemajuan martabat bangsa ini, berangkat dari prinsip moral, prinsip spiritual yang kita bangun dimulai dari kita sendiri, insya Allah akan bisa mengajak orang lain.